Wali Kota Medan, Bobi Nasution, berikan komentar soal foto dirinya bersama Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajek Syah atau Ijek, jelang Pilkada Sumut 2024. Menantu Presiden Joko Widodo ini menjelaskan, pertemuan dirinya bersama Ketua DPD Golkar Sumut itu membahas hal yang rahasia. Sehingga Bobi menjelaskan isi dari pertemuan akan disampaikan langsung oleh Musa Rajek Syah sebagai Ketua Golkar Sumut. Dalam foto yang diunggah keduanya di media sosial pribadi mereka, tertulis keterangan silaturahmi di atas segalanya. Secara rahasia lah kalau rame-rame. Jadi apa namanya, hasilnya nanti disampaikan langsung. Tapi Pak, infonya Golkar sudah memberikan rekomendasi sama apa-apa? Ya, makanya itu nanti biar Bang Ijek ataupun dari Golkar yang akan menyampaikan. Oh, tapi ya, informasi itu betul Mas? Ya, bocor-bocorannya mungkin ya. Mudah-mudahan, doain. Pak, itu akan bergantian sama Pak Ijek atau tidak? Makanya nanti diumumin hasil pertemuan, hasil diskusi. Saya tahu ya, tentunya ini nanti apapun hasilnya yang akan menyampaikan nanti dari Golkar ataupun dari Bang Ijeknya langsung.